Allahu 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 Allahu. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, hak mana buat dulu? Zaman Nabi Adam tak buat lagi. Zaman Nabi Idris tak buat, zaman Nabi Hud tak buat, zaman Nabi Nuh tak buat, zaman Nabi Saleh tak buat, zaman Nabi Ibrahim buat Masjidil Haram. Kalau nak kata Aqsa, Aqsa kena buat sebelum Ibrahim. Dah zaman Nabi Ibrahim baru buat Masjidil Haram. Kalau nak kata Aqsa dulu, dia kena buat Nabi sebelum Ibrahim. Nabi Saleh tak buat Aqsa, Nabi Nuh tak buat. Jadi, hak mana dulu? Soalan ni kita rasa nak tanya, tapi sahabat lebih awal tanya. Dalam Sahihaini Bukhari dengan Muslim, sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar pernah tanya Nabi, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidi wudi'a fil ardi awal?" Wahai Rasulullah, masjid manakah yang paling awal mula-mula dibina di atas muka bumi ni? Apa Nabi jawab? Qala al-masjidul haram. Hak mula-mula dibina Masjidil Haram. Qultu summa ayyu? Aku tanya lagi, kemudian masjid mana wahai Rasulullah? Qala Baitul Maqdis. Barulah Baitul Maqdis. Kemudian aku tanya lagi, qultu wa kam bainahuma? Berapakah jarak pembinaan antara keduanya? Qala arba'una sanah. Nabi kata jarak pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun saja. Jadi yang bina Masjidil Haram merujuk kepada Kaabah, manusia yang sama itu jugalah yang membina Masjidil Aqsa bila dia kembali semula ke bumi Kanaan, Palestin, menghadap Ishak dan isterinya Sarah. Orang yang sama Nabi Allah Ibrahim. Tapi bentuk dia macam kita tengok, Kaabah hari ini lain, Kaabah zaman Nabi Ibrahim lain. Hari ini Masjidil Aqsa lain, zaman Nabi Ibrahim juga tentunya lain, walaupun dia pembina pertama. Bahkan lanjutan, qultu summa ayyu, kemudian masjid mana? Haitsuma adrakta shalah fasalli kulliha masjid. Sebenarnya dia nak tanya, lepas pada dua masjid ni, masjid mana? Di mana saja kamu mendapatkan waktu solat, fasolli semayang, kulliha masjid. Lepas pada dua ni, di mana saja kamu duduk, tiba-tiba masuk waktu solat, semayang, kulliha masjid. Semua muka bumi ni jadi tempat sujud kamu. Nabi Ibrahim buat. Zaman Nabi Allah Yaakob, ada satu cahaya keluar daripada satu batu. Batu tu lah ni duduk dalam apa? Masjid Kubah Sokhra. Masjid Kubah Batu, Dome of the Rock tu. Batu tu dulu dikatakan tempat Nabi Adam pernah sujud. Di batu tu lah dulu keluar cahaya lintang yang menyebabkan berdekatan dengan tu Nabi Yaakob bina masjid dia. Nabi Yaakob bina masjid dia. Mari zaman Yusha'. Selepas Harun dengan Musa wafat, Nabi Yusha' masuk kan, bawa Bani Israel tu. Dia bina kubah, kubah mah. Kubah mah ni bukan kubah betul. Dia bina kemah saja. Dulu kemah macam ni pernah dibina di padang pasir teh. Hak mereka sesak 40 tahun tu. Yang jaga ialah Nabi Harun dan anak-anak dia. Jadi mereka bina balik mengenangkan wahyu-wahyu yang pernah turun. Kemudian mari pada zaman Nabi Daud, dia bina mihrab dia untuk bersolat, beribadat. Mari zaman anak dia Sulaiman, dia perbesar lagi. Jadi hari ini, bila kata sebut Masjidil Aqsa, dia bukan merujuk kepada satu bangunan. Bukan kata mana Masjidil Aqsa, kita tunjuk tu merujuk pada satu masjid tertentu. Ini Masjidil Aqsa, no. Bila sebut hari ini, Masjidil Aqsa dia adalah satu kawasan yang cukup luas. Dalam tu kalau kita kata ada tiga masjid, tiga-tiga tu Masjidil Aqsa. Kalau apa bangunan pun itulah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tu capai cakupan yang luas. Dalam tu ada Nabi Ibrahim dulu, ada Nabi Daud, ada Haikal, Nabi Sulaiman dulu, ada tempat Nabi Yaakob bina, ada tempat khemah tu dulu. Ada Dome of Sokhra, semua termasuk. Cuma pengkhususan hari ni hak zaman Nabi Sulaiman. Situ orang khususkan.
Sebab diyakini oleh orang-orang Yahudi, Zionis lagi lah, mereka cuba gali terowong-terowong bawah tu. Tujuan dia apa? Sebenarnya nak meruntuhkan masjid yang sedia ada untuk pembangunan, pembangunan apa dia? The Solomon Temple. Haikal Nabi Allah Sulaiman buat kali yang ketiga selepas kerajaan Israel dihancurkan dua kali sebelum ini. Besar-besaran oleh Raja Nebukadnezar itulah. Kemudian oleh Rom. Padahal Maharaja Nero Yunani dulu dah serang, Maharaja Necho zaman Mesir, Fir'aun pun dah serang, tapi tak sehebat dua tu. Hari ini bila mereka dapat balik, mereka nak bangunkan. Dan di situ akan beraja dan mentakhta di akhir zaman, who is it? The false Messiah. Siapa dia? Dajjal.